Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Tambah lagi 300, pokoknya yeah. Beliin aja yang apa suami saya suka, yang apa suami saya mau ya. Iya. Ya udah deh. Di sini gue yang beli. Lu pegang aja 200, gue 300. Tapi ya, benar, kangen apa saya? Kangen dia Bu. Namanya juga suami istri. Dengan ini, saya selaku istri Eko Baroto menetapkan beberapa peraturan yang harus dipatuhi selama Eko Baroto menjalani masa hukuman di rumah bakas dan jaka. Keringanan ataupun perpanjangan status masa hukuman akan ditinjau dari hasil pelaksanaan peraturan-peraturan yang sudah saya tetapkan di bawah ini. Saya sudah menunjuk Bagas dan Jaka sebagai pengawas sekaligus penilai pelaksanaan peraturan ini. Adapun peraturan-peraturan tersebut sebagai berikut. 1. Dilarang keluar dari rumah hukuman sedikitpun, walaupun cuma melongok dari jendela atau berdiri di depan pintu. 2. Dilarang bicara dengan orang luar, siapapun kecuali Bagas dan Jaka. 3. Sarapan pagi jam 7 sampai jam 7.15. Makan siang jam 12 sampai jam 12 lebih 5 menit. Ya ampun, cuma 5 menit. Makan malam jam 19.30 sampai 19.35. Hah? Cuma 5 menit? Boleh nambah asal tidak melewati waktu. 4. Tidur malam jam 20 sampai jam 5 pagi. Tidur siang jam 12.30 sampai jam 16. Posisi tidur harus tengkurap. Hah? Tengkurap? Sementara cukup segitu dulu. Pengawas 1, Bagas Koro. 2, Jaka Saputra. Bener nih, Gas. Cek. Bener, Bos. Bos. Hah? Bos tahu nggak? Istri Bos waktu saya foto ini dia ngomong apa? Ngomong apa dia, Cek? Nah, lihat. Tangannya begini kan? Tuh. Mulutnya begini. Persis. Iya kan? Persis kan? Iya. Nah, dia ngomongnya begini, Bos. Nih. Berani-beraninya Baroto sialan itu melanggar peraturan. Awas, nanti saya akan pecat dia sebagai presiden direktur PT Mutiara Laut. Dan sekaligus saya pecat sebagai suami. Kurang ajar dia. Dasar botak belakangnya. Loh, Bos. Memangnya perusahaan Mutiara Laut itu punya siapa sih, Bos? Punya mertua aku, Gas. Oh, punya mertua, Bos. Kirain punya Bos. Ah, berlagak nggak tahu aja lo. Oh iya, Bos. Menurut peraturan nomor 3, makan malam dari jam 19.30 sampai 19.35. Nah, sekarang udah jam 8 lewat. Berarti makan malam sudah lewat. Gas, Bos belum makan ini. Dan lagi ini Bos sendiri yang bikin ini. Gak ada urusan. Gas, mau dilanggar? Cek, kayaknya Bos tidak bisa nerima dengan peraturan-peraturan yang dibuat istri Bos ini. Masak makan diatur, tidur diatur. Bos mau telepon. Ya silakan kalau mau telepon. Ya, silakan. Bos mau telepon. Ya. Bos mau telepon kan? Iya mau telepon, Bos. Iya, Bos. Teleponnya di situ, Bos. Udah tahu kalau teleponnya di situ. Gas. Oke. Bos silakan telepon, Bos. Hah? Apa? Orang mau telepon kok ditahan-tahan. Cek. Bantuin lu. Kenapa sih, Bos? Biar main sih teleponnya. Sini kasih ramuan rengket. Rengket. Coba. Tarik. Udah. Gas, bantuin dong, Gas. Dorong pakai kaki, Jack. Aduh, Bos. Bos, kalau mau telepon, Bos. Apanya, Bos, yang sakit? Peraturan susulan. Setiap pagi, Papi harus membuatkan sarapan buat si Bagas dan si Jaka. Apaan ini? Ya, baca aja dulu, Bos. Terusin, baca semuanya. Buatkan sarapan buat kalian. Menyiapkan makan siang. Berikut makan malam untuk si Bagas dan si Jaka. Nggak bisa, Jack. Nggak bisa. Ini peraturan sudah keterlaluan ini. Tinggal terserah, Bos. Bos mau langgar, silakan. Nggak apa-apa. Tinggal terserah. Paling saya tinggal ngadu sama istrinya si Bos.
Wah, ini sih Bagas sama Jaka ngerjainnya udah kelewatan. Atau bos mau lebih gampang lagi? Bos melanggar tapi harus bayar kita. Ya, uang tutup mulut aja. Iya. Gimana, bos? Kasarnya bos nyogok sama kalian. Iya, kali. Oke, mendingan bos bayar daripada aku harus membuat sarapan buat kalian. Enak aja, bos jadi pembantu. Nih, 200. Hah? Uang tutup mulut 200? Wah, ini sih bisa bocor, bos. Iya, bos. Kamu tuh ember atau gimana sih, Jack? 200 masih bisa bocor aja. Bocor, ini sih bocor, kan? Ini sih nggak mampet, bos. Nih. Iya. Pemerasan. Saya bisa rapet, tapi ini nih, bocor. 300? Ya. Sampai 500 ini bocor, gua patri mulut dulu. Ayo, Bas. Ayo, pergi dulu, bos. Selamat melanggar. Ikut. Sehari 500. Kalau hukumannya sebulan nggak selesai, bisa bangkrut. Suami saya minta duit lagi. Memangnya duit yang kemarin saya kasih nggak cukup? Yang kemarin habis, Bu. Cuma buat beli buah aja. Itu aja kita nombok, iya nggak, Jek? Iya, Bu. Duit saya aja 1.200 kepake. Terus sekarang duit buat apa lagi? Buat beli buah-buahan lagi? Oh, enggak, Bu. Siang ini Bos Baroto minta dibeliin makanan masakan Itali, 6 porsi. Banyak amat, 6 porsi? Iya. Mungkin ya buat makan bersama, Bu, sama kita-kita. Iya, masa makan di rumah kita, kita nggak makan, kan nggak enak, Bu. Iya, Bu. Ya udah, kasih lagi nih. Itali kan mahal. Iya. Ya udah, sekalian sama ongkosnya buat kamu berdua. Oh, iya, iya, iya. Iya, megang ya. Eh, iya. Bilang sama suami saya, nanti malam setelah makan malam, hukumannya sudah berakhir. Jadi suami saya boleh pulang ke rumah. Cepet amat, Bu. Bukannya bulan depan. Ya, namanya juga suami istri. Tahu dong kebutuhannya. Gas, emang kebutuhannya apa sih, Gas? Shh, itu urusan orang dewasa. Alah, gua tahu, Bu. Daripada bayar 500 ribu lagi, mendingan saya siapin makan siang mereka. Untung saya dulu sering diajak ibu saya jualan nasi gudeg di pasar. Jadi kalau cuma bikin gudeg-gudeg begini sih, enteng, kecil. Hitung-hitung kasih makan kucing berdua ini. Karena Mami udah gak sabaran, Mami udah kangen. Mami nyesel Papi jadinya. Ah, Mami bohong. Papi kok kusut kayak begini sih, Pi? Ini semua gara-gara hukuman Mami, peraturannya terlalu kejem, Mi. Nih, lihat nih. Peraturan apa? Peraturan apa? Coba kayak begini nih. Nih, lihat nih. Kok ada fotonya Mami? Ini ada lagi yang defect nyusul ini. Mami gak pernah bikin peraturan kayak gini. Ini lagi pakai defect, gak mungkin, Pi. Sekejam-kejamnya Mami, Mami gak pernah sesadis ini kalau menghukum Papi. Kalau begitu, ini peraturan si Bagas sama si Jaka yang bikin ini, Mi. Itu pasti deh. Pasti, Pi. Jelas udah. Bukan Mami nih. Kalau gitu, tadi mereka minta duit sama Mami juga bohong dong. Hah? Mami dimintain duit? Iya. Loh, katanya disuruh Papi. Ah, enggak. Malah mereka minta duit sama Papi juga. Loh, gimana sih? Di mana mereka sekarang, Pi? Belum pulang itu, Mi. Itu pasti mereka lagi foya-foya pakai duit kita, Pi. Jelas ini, jelas. Nah, itu mereka datang itu, Mi. Kita kerjain dia, Pi. Oke. Kita habisin sekarang. Beres, Mi. Oh, Bung Jaka sama Mas Bagas. Selamat siang, Mas Bagas. Selamat siang, Bos. Gimana, Bos? Makan siang untuk kita udah disiapkan. Apa mau dibayar saja 500 ribu? Ya. Oh tidak, sudah bos siapkan kok. Silakan makan. Silakan masuk. Cek Gas, apakah ada peraturan susulan baru dari istri saya selama saya menjalani hukuman ini? Oh ada, bos, ada. Tapi tidak tertulis. Secara lisan. Kalau boleh tahu bagaimana peraturannya? Peraturannya sesudah makan siang bos harus memijit saya dan Bagas. Oh begini. Iya. Tapi sebelum kalian berdua dipijat, kita saksikan dulu ada yang mau lewat. Iklannya, Bu. Nih. Kamu juga nih. Bu, jangan dibuku. Saya sendiri aja, Bu. Nih. Iya. Pukul yang kencang. Aduh, sakit. Enak aja pukul sendiri. Enggak kena lagi. Ayo. Terus, Bu.
Thank you.